Uang jutaan rupiah dari dua kotak amal di musola kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, raib dicuri. Pelaku membongkar isi kotak amal di kamar mandi musola. Aksi pencurian uang kotak amal di sebuah musola di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, terekam CCTV. Agar tak ada warga melihat, dua buah kotak amal yang peruntukan anak yatim dan pembangunan musala langsung dibawa kedua pelaku ke dalam kamar mandi. Dengan rusak kunci gembok serta memecah kaca penutup, uang yang diduga berjumlah jutaan rupiah raib dibawa kabur. Menurut pengurus musala, peristiwa tersebut telah terjadi sebanyak 4 kali, diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Itu kan nggak ada, dicari-cari adanya di kamar mandi. Udah pada pecah, gembok-gemboknya udah pada hilang gitu kan. Hanya itu sih sementara itu, apa artinya, terang aja seperti itu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, rencananya pelaporan ke pihak berwajib akan dilakukan pihak pengurus musala. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.